الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار المكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار والحمد لله الذي نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله نشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد كما قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الآية وكما قال النبي محمد بن عبد الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة الحديث صدق الله العظيم. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah. Semoga siapapun kita yang hadir, insya Allah, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, menjelang 30 menit ke depan lebih kurang, insya Allah kita akan membahas tentang bab cara fikih amarah, cara menahan marah. Ibu-ibu masih suka marah-marah? Semangat kali ngomong masih itu. Masih mah sampai ke belakang rata jawabannya, ha? Masih ya? Masih. Oh, saya kira yang marah tuh anak-anak muda aja. Oke. Jadi hari ini kita belajar, coba nanti dipraktek belajar menahan marah. Kenapa marah harus ditahan? Kan saya pernah bilang, sekali kita marah itu 27.000 sel saraf kita putus. Putus 27.000. Putus 27.000. Dari tadi pagi berapa putus ya? Belum ada lagi, enggak suka namanya marah. Dan dia bisa nyambung lagi sel saraf itu dengan senyum. Senyum nyambung dia. Tapi sekali nyambung senyum itu cuman 700 sel saraf. Enggak balance dia. Enggak imbang dia. Enggak mungkin senyum terus gila. Lah itu kata orang nanti kan. Ngapa kau senyum terus? Nyambung saraf putus enggaklah mungkin. Ya, gitu. Jadi memang marah itu memang harus ditahan, tak boleh dilepas. Kita belajar hari ini insyaallah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum saya sampaikan caranya, kenapa kita harus menahan marah? Karena begini, Bu. Salah satu sering saya sampaikan, salah satu pintu setan masuk ke dalam dada kita itu ketika kita marah. Ibu mau bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ketika marah setannya enggak pergi, setannya masuk. Jadi salah satu dalam kitab Iya Ulumuddin dijelaskan, salah satu sebab setan itu masuk ke dalam dada kita ketika kita marah. Jadi kita marah dulu baru dia masuk. Kalau kita menahan, dia tak masuk. Jadi kalau kita marah, masuklah setan itu. Jadi kalau kita tahan, dia tidak masuk. Jadi kalau ada ibu marah, jangan setan itu disalahkan. Setan pun bilang kita setan nanti. Nah, dia masuk dalam dada kita karena kita marah. Nah, biasanya setan itu masuk dalam dada kita. Ngapain dia? Biasanya ada dua tugasnya. Pertama, setan itu akan menambah-nambah kemarahan kita. Dengan cara apa? Dia tutupi mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi. Dan dia buka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Makanya kalau kita marah dengan orang,
yang nampak cuman buruknya aja, betul? Hilang baiknya karena setan sudah ikut campur. Mau sama anak, mau sama teman, mau sama tetangga, mau sama sahabat, itu kalau kita marah, setan tuh masuk tuh, tup, langsung setan tuh bekerja. Dia tutup mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi, dan dia buka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Makanya kalau orang ribut berdua, dua-duanya saling menyalahkan. Karena di antara keduanya tidak ada yang mencari kebaikan, keduanya mencari pembenaran. Kenapa? Karena ini nampaknya salah ini, yang ini nampaknya adalah salah ini. Sehingga apa? Sehingga adalah, ya tapi kan gitu, ya tapi kan aku udah gini, tapi kan gini, tapi kan gini. Akhirnya apa? Yang nampak cuman buruknya saja. Kenapa? Karena setan sudah ikut campur. Maka jangan biarkan setan itu ikut campur dalam kehidupan kita. Caranya adalah tahan marah. Makanya wajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taghdab falakal jannah." Jangan marah, maka untukmu surga. Sebelum saya jelaskan ke caranya, marah itu kenapa dia berbahaya? Karena dia menyakiti hati orang lain. Kenapa menyakiti hati orang lain itu berbahaya? Karena saya sering sampaikan, kalau kita salah dengan Allah, taubat kita selesai masalah kita. Ustazah, saya tak sholat, taubat. Saya tak puasa, ganti puasanya. Tidak sanggup ganti puasa, bayar fidyah. Ustazah, saya sholat jauh, susah jalan, jauh jamak. Zuhur asar gabung jadi satu, dikerjakan waktu zuhur jamak takdim, dikerjakan di waktu asar jamak takhir. Dengan Allah itu mudah. Karena kalau kita marah, maka kita akan menyakiti. Kalau kita menyakiti hati orang lain, ada PR selanjutnya. Apa PR selanjutnya? Minta maaf. Dan minta maaf itu repot. Satu, kita harus menurunkan ego kita dulu. Turunkan dulu ego. Kalau ego masih tinggi, kita gak akan mau minta maaf. Betul? Kemudian yang kedua, kita harus siap dianggap oleh dia melakukan kesalahan. Oke? Dan yang ketiga, belum tentu hasilnya bagus. Kadang-kadang kita minta maaf, bukannya dimaafkan, dijelek-jelekkan pula gitu ke orang. Nah, artinya apa? Memang kenapa harus menahan amarah? Jawabannya adalah, karena kita tidak boleh menyakiti siapapun. Ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabkan atas apa yang kita katakan. Kata-kata kita yang menyinggung suami kita, menyinggung anak kita, menyinggung tetangga kita, karena marah kita, semua akan dipertanggungjawabkan. Enggak akan selesai dengan istighfar, enggak selesai dengan sholat taubat, enggak selesai dengan sholat tasbih, enggak selesai dengan sholat itu sampai kita minta maaf kepadanya. Jadi kajinya panjang kalau soal marah ini. Makanya tahan marah, jangan sampai menyakiti. Karena kenapa? Tidak ada orang yang berubah kalau dimarahi, itu enggak ada. Kalau marah bisa merubah orang, saya lebih pemarah lagi. Marah tidak bisa merubah orang. Makanya ada dalil, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'izah. Ajak orang kepada kebaikan itu dengan hikmah, kata-kata yang lembut sehingga orang sayang sama kita. Kalau dia sayang, baru dia mau ikut kita. Jangan berharap ketika kita marahi orang, kemudian dia berubah. Kalau tidak percaya, cobalah. Marah sama anak. Misalnya anak itu, dia tidak taruh sendal pada tempatnya. Pulang ke rumah dicampakkannya aja jilbabnya. Kita bilang, kau ni nak nakal betul. Kalau pakai baju tu baik-baiklah. Kalau kayak gini bentukmu, cemana kau menikah nanti? Dimarah-marahin, diomel-omelin. Besok diulangnya lagi. Dilemparnya lagi jilbabnya sembarangan. Padahal kemarin udah diomelin, betul? Kenapa dia mengulang lagi kesalahannya? Karena ketika dia dimarahi, itu adrenalinnya gak stabil. Hormon adrenalin namanya. Ketika hormon adrenalinnya gak stabil, dia deg-degan. Ketika dia deg-degan, maka dia tidak akan mengerti informasi yang kita sampaikan. Yang dia dapat cuma sakit hati, dia gak ngerti apa yang kita sampaikan. Nasihati suami, nasihati istri dengan marah-marah. Gak akan berubah demi Allah. Mereka cuma dapat sakit hati, mereka gak akan ngerti informasinya. Karena hormon adrenalin orang yang dimarahi itu tidak stabil. Dan ingat yang paling penting adalah, ibu dulu kan pernah sekolah ya.
Kalau ada, saya dulu punya guru ya, saya lahir di Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Sehari-hari karena sudah lahir di Pekanbaru, saya pakai bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia saya susahnya luar biasa. Kok saya orang Indonesia, hari-hari pakai bahasa Indonesia, kok pelajaran bahasa Indonesia susah betul saya? Karena kenapa? Saya takut sama gurunya. Karena pernah memarahi saya. Maka adrenalin saya enggak stabil, bukannya saya malah paham, malah enggak ngerti apa yang dia sampaikan. Betul? Nah, makanya ibu, kalau marah dengan suami, marah dengan istri, jangan berharap orang itu akan berubah kalau dimarahi. Enggak akan mungkin dia berubah kalau dimarahi. Kenapa? Kalau dimarahi, dia cuma dapat sakit hatinya, dia enggak ngerti informasinya. Oke? Nah. Terus caranya gimana Ustazah? Saya enggak mau marah-marah lagi Ustazah. Sendu betul. Ada caranya. Nah, ya kan? Nah. Ada caranya. Apa cara untuk bisa menahan amarah? Pertama ada dalil. Ini belum selesai, nanti ada ujungnya. Jangan protes dulu ya. Adalah idza ghudiba ankum falyaskut. Cara yang pertama, jika kalian marah, maka diamlah, kata Rasulullah. Alun selesai lima, jangan protes. Mana bisa diam saja, barang tuh lagi marah gitu ya. Idza ghudiba ankum falyaskut. Jika kalian marah, diamlah dulu. Diam dulu. Kenapa? Karena ketika ibu disakiti atau mendapatkan satu stimulus, entah ibu nengok anaknya main game terus, entah ibu nengok anaknya melawan, entah kemudian ibu tengok suami ibu lagi ngapain. Saat itu kan stimulus. Maka ibu tidak boleh cepat merespon. Kalau ibu cepat merespon, maka ibu akan marah. Makanya kata Rasulullah, diam dulu sebentar. Ketika kita marah, balik lagi yang tadi, setan masuk. Paham ya? Ketika setan masuk, maka ada dua tugas setan yang tadi, menambah kemarahan kita dengan cara menutupi mata kita dari kebaikan orang yang kita marahi dan membuka mata kita dari keburukan orang yang kita marahi. Maka kalau kita sedang diberikan stimulus, kalau sedang dipancing kemarahan kita, langkah pertama yang kita lakukan adalah diam dulu. Ini belum selesai ceramahnya nih. Ya, kadang-kadang mana bisa diam saja, teorinya gampangnya. Enggak ada dong, gampang prakteknya kalau kita mau, oke? Okay? Pertama, iza ghudiba ankum falyaskut. Ketika kalian marah diam ini ada sunnahnya. Kata Rasulullah enggak cukup sekedar diam, main game, tidak. Diam ini apa kata Rasulullah? Kita istighfar, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Harus dilafazkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian marah tegak bawa duduk, marah duduk bawa baring, marah baring bawa wudu, tidur gimana? Oh, marah baring bawa tidur ya, emang bisa tidur lagi marah? Oke, marah tegak bawa duduk, marah duduk bawa baring, marah baring bawa wudu, marah wudu bawa sholat, marah sholat bawa zikir panjang mana ya. Marah tegak bawa duduk, marah duduk bawa baring, marah baring bawa wudu, marah wudu bawa sholat, marah sholat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau kita mau praktek, antara marah tegak bawa duduk istighfar a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu kemudian dari duduk bawa baring a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dari baring bawa wudu, dari wudu bawa salat, itu biasanya ada jeda waktu. Jeda waktu itulah yang dikatakan yaskut, diam, biasanya dia reda sendiri. Oke? Okay? Kalau belum dipraktek enggak ngerti. Kalau dipraktek insyaallah bisa. Kan ada jeda waktu itu, betul ya? Jadi ketika kita diberikan stimulus, jangan langsung marah. Hati-hati, terutama laki-laki. Laki-laki bilang sama anak menantunya, ketika disakiti istri, jangan langsung marah. Karena kalau laki-laki marah, khawatirnya mengucapkan kalimat talak. Dan hati-hati, jangan mengambil keputusan saat sedang marah, saat sedang senang, saat sedang sedih.
dan saat dalam keadaan tertekan dan saat sedang ya bahagia. Takutnya kalau kita sedang marah, kita ambil sebuah keputusan, akhirnya keputusan jadi itu tak boleh, tak baik. Makanya diam dulu. Takutnya ketika marah ibu menyakiti, ketika marah ibu membuat satu keputusan yang tidak baik. Makanya ibu-ibu, itu dalil. Jangan berjanji saat sedang bahagia. Dan jangan kita mengambil keputusan saat sedang bahagia serta sedang marah. Makanya kata Rasulullah betul, kalau marah diam dulu. Diam lakukan yang tadi. Kalau kita lakukan yang tadi, insya Allah dia bisa reda. Nah oke, okay? Yang pertama adalah diam. Yang kedua lakukan yang tadi. Marah tegak bawa? Duduk. Marah duduk bawa? Marah. Solat saya langsung. Wudu dulu. Wudu. Marah wudu bawa? Solat. Marah solat bawa? Ngangak saya dulu ya. Ha, duduk dulu ya kan? Duduk. Nah. Oke? Okay? Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya, kalau kita masih marah, maka kita mengikut sebuah kaidah dalil, marah itu harus bertahan. Harus betul-betul sabar sebelum kita cari solusinya nanti. Oke, okay? Misalnya kita disakiti, lalu kemudian kita diam, kita lakukan yang tadi. Dan apa kata Rasulullah? Apa kata Allah? Isbiru, sabiru, warabitu. Sabar, bertahan dalam kesabaran. Sabar jangan cuma 10 menit aja. Bertahan dalam kesabaran. Kalau masih kita emosi, bertahan dulu dalam kesabaran. Karena orang emosi tidak bisa berpikir. Karena apapun yang diucapkan oleh orang emosi tidak bisa dijadikan sebagai satu kesimpulan. Omongan orang emosi itu gak ada yang guna sama sekali. Karena dia ngomong berdasarkan emosinya, bukan berdasarkan akalnya. Paham? Mah, bertahanlah dalam kesabaran. Nah, saya bahas ini dulu sebelum kita lanjutkan cara menahan marah. Bertahan dalam kesabaran ini harus selama-lamanya, Bu. Gak bisa sementara aja. Saya sering contohkan kayak gini kepada jemaah. Misalnya, nah contoh aja ya, contoh. Misalnya Bu Ketua zolimin saya diam, sabar. Dizolimin lagi besoknya, saya diam, sabar. Karena punya ilmu, ya kan itu pula ya. Nah, dizolimin lagi, sabar lagi. Dipitnah lagi, sabar lagi. Sampai setahun. Ini pura-puranya nih. Tahun kedua, oh saya cari juga Bu Ketua. Bu Ketua, iya. Saya tahu selama ini ibu begini, begitu, begini, begitu. Selama ini saya sabar. Selama ini saya diam aja. Wah, lalu dimuntahkanlah semuanya. Berarti setahun ini bukan sabar namanya. Setahun ini kok diam-diam ya namanya. Bocor alui. Nah, itu enggak sabar namanya. Sabar tuh bertahan. Dizolimin orang, sabar. Dizolimin, sabar. Dizolimin lagi, sabar. Dizolimin lagi, sabar. Lama-lama, udah bertahun-tahun aku sabar ya. Sekarang aku tak sabar lagi. Karena udah aku diam, kau tetap aja nyerang ya. Ayolah kita perang dunia ketiga. Kita buktikan siapa di antara kita yang paling benar. Wah, langsung dipitesnya kawannya. Cerita dia kepada orang. Tengok tuh, sabar aku setahun kan. Nah sekarang habis dia. Adalah, hilang tuh pahala sabarnya. Ya, termasuk dengarkan ceramah saya, sabar. Ada kelanjutannya cara menahan marah. Jangan pakai-pakai bilang sakit jantung nanti usah. Ya, jangan, tunggu dulu ya. Ada caranya. Oke? Okay? Paham ya? Marah itu enggak apa-apa ditahan. Enggak ada masalah. Kan itu kata Rasulullah, bukan kata saya. La taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah. Kita pelajari caranya. Baik, yang pertama apa tadi? Idza ghudiba ankum falyaskut. Kalau kalian marah, diam. Marah tegak bawa duduk, marah duduk bawa baring. Marah baring bawa wudu, marah wudu bawa salat. Marah salat bawa jangan innalillahi. Ya, marah salat kalau masih kita marah pakai gaya yang tadi isbiru sabiru warabitu. Sabar, bertahan. Bu, sampai kapan? Sampai marahnya reda. Enggak bisa ustazah. Kan belajar. Bisa. Saya sering, teman saya marah dengan kakak kandungnya curhat ke saya. Ustazah saya marah, saya dijelek-jelekin, saya bilang tahan. Nanti jam 10 telepon lagi. Ya teman kantor entah teman mana.
Nel, saya pengen ngomong, gak bisa, saya gak bisa nahan. Tahan. Gak ada gunanya kamu ngomong apapun kepada orang yang memang tak suka sama kita, betul ya? Jam 2 telepon lagi. Nel, gak bisa Nel, aku tetap ingin mengklarifikasi bahwa aku tak seburuk yang dia bayangkan. Buat apa itu? Gak juga bisa masuk surga kita dengan itu, tak usah. Biarlah waktu yang membuktikan mana benar, mana salah. Jam 4 telepon lagi. Nel, aku gak bisa. Aku udah ganti baju, mau datang ke rumahnya. Jangan. Sabar-sabar terus kau bilang, Nel. Betul, sabar tuh harus bertahan. Gak ada manfaat. Mau kita datang pun ke rumah dia, menunjukkan siapa kita, belum tentu dia percaya. Kalau dia orang zalim, dia bawa lo cerita tuh. Ceritakannya pula orang ke orang nanti, betul? Nah, akhirnya besok dia tak nelpon lagi. Saya tanya, hey, kenapa kau tak telepon lagi? Udah hilang marahku, Daniel. Biar aja lah. Hilang dia. Masalahnya gak bertahan aja. Cuman 1 jam udah ngegas. Santai dulu. Oke? Okay? Nah, ketika dia reda, silahkan dipraktek. Dia akan reda kalau kita bertahan dalam kemarahan. Setelah dia reda, apa yang kita lakukan? Baru kita antufikir. Baru kita fikir. Diam. Lakukan, kalau enggak diam enggak bisa menyembuhkan hati, lakukan sholat seperti tadi. Kalau enggak bisa juga, bertahan dulu sampai reda. Kalau marah kita sudah reda, baru kita fikir, ini hal yang wajib kita selesaikan, ini hal yang wajib kita clearkan, ini hal yang wajib kita klarifikasi, ini hal yang perlu kita selesaikan, atau ini cuman sekedar hal yang perlu kita diamkan saja. Nanti kita pikirkan. Tidak semua ketika kita marah sama orang harus diungkapkan. Dan gak semua perasaan hati harus terungkapkan. Banyak hal-hal yang cukup kita simpan sendiri. Nah, padahal seperti apa yang kemudian kita boleh selesaikan? Saya pernah sampaikan. Ketika kezaliman orang atau hinaan orang, atau orang-orang yang menyindir, atau anak yang melawan, gitu lah ya. Ketika stimulus itu datang, tak berpengaruh kepada 5 hal. Gak ngaruh kepada ibadah kita. Gak ngaruh kepada kesehatan kita. Gak ngaruh kepada rezeki kita. Gak ngaruh kepada keluarga kita. Gak ngaruh kepada pekerjaan kita. Maka pakailah the power of 5. Jangan fikirkan, jangan direspon, melainkan cuma 5 detik saja. Tik, 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 letakkan, jangan fikirkan. Bu, hati-hati, tak semua perkataan suami, perkataan anak, perkataan tetangga, perkataan teman yang harus kita ambil dalam pikiran kita. Sayangi diri, cintai diri, jangan cepat tersinggung. Kenapa? Karena kita tidak boleh terpancing emosi. Dan ingat satu hal, bahwa kita tidak pernah bertanggung jawab atas pandangan orang kepada kita. Kita hanya bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan saja. Jadi ibu gak usah banyak pikir. Ya, ketika disakiti oleh anak, percaya saja bahwa itu ujian. Maka ibu ingatkan, jangan langsung marah bu, gak boleh. Ustazah, anak saya kan memang melawan, dia memang jahat, gak boleh langsung marah. Kalau ibu marah apa tadi? Setan masuk. Kalau setan masuk apa tadi? Ibu akan mengucapkan kalimat yang tak baik. Muncullah kata-kata, kalau kayak gini kau tak akan jadi orang kau. Kalau kayak gini kau tak ada orang mau sama kau nanti. Kalau kayak gini kau tak akan jadi orang sukses kau. Itu yang keluar kalau marah. Makanya diam, tahan, kemudian baru fikirkan. Ini perlu diselesaikan enggak? Kalau kemarahan kita karena anak melawan, nasihati baik-baik. Jangan nasihati saat marah. Kacau kita. Kacau kita. Masih ingat sebuah kisah Ajuraj? Seorang sahabat yang rajin ibadah, rajin sholat, lagi sholat sunnah, rajin ibadah, datang maknya manggil. Juraj, tal, kesini Juraj. Lalu saking khusyuknya sholat, dia tidak penuhi panggilan maknya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Juraj, ta'al, kesini Juraj. Lalu dia kemudian tetap tidak memenuhi panggilan maknya. Apa katanya? Apa kata maknya? Ya Rab, la yamutu Juraj, jangan kau matikan anakku sebelum dia ketemu dengan wanita buta. Maksud saya apa?
seemosi maknya, sampai maknya tuh bilang, jangan kau matikan anakku sampai dia ketemu dengan wanita buta. Sekilas ini menurut ibu gak ada masalah, tapi ini masalah besar. Ini ungkapan orang tua saat sedang marah. Kabul, di Mekah gimana mau cari orang buta? Di tempat kita orang buta banyak, cari rumah sakit selesai. Rupanya pada suatu ketika, singkat cerita, Juraish, ada seorang wanita buta yang kemudian dia na'udzubillah dia berzina dengan seorang pedagang. Lalu kemudian wanita buta ini ditanya oleh seseorang, kemudian siapa yang menzinaimu? Maka apa katanya? Bahwa yang menzinai saya adalah seorang ra'il ghanam, yaitu pengembara, tukang menggabolo, apa namanya itu, domba. Dan dia memfitnah Juraish lah yang menodainya. Kemudian saat itu apa kata orang? Yuk kita bunuh Juraish. Kita bunuh Juraish karena dia telah menzinai perempuan ini. Lalu kemudian ketika anak itu lahir, Juraish kemudian mengambil telunjuknya dan kemudian dia tempelkan ke pusat anak itu. Man abuka, siapa bapakmu? Anak itu bicara. Jadi ada dua anak bicara di dunia. Pertama adalah Ismail, yang pertama adalah Isa, yang kedua adalah anak tadi. Man abuka, siapa bapakmu? Apa kata dia? Abiku, orang tuaku adalah pedagang. Bukan Juraish berarti, betul? Maka orang berbalik, ayo kita bunuh perempuan ini. Lalu kemudian Juraish berkata, jangan kalian bunuh perempuan buta ini. Karena dialah aku akan pergi menghadap Allah. Karena sudah terlalu lama Juraish sakit-sakitan. Tak mati sampai ketemu wanita buta. Kabul. Hati-hati. Maka kalau marah, tahan marah. Tidak bisa. Ya enggak ada alasan. Payah ditahan sakit jantung. Enggak ada. Hai orang-orang beriman. Kalau marah, marah aja lah. Kalau enggak sakit jantung nanti. Tidak ada dalilnya. Yang ada adalah la terdab, la terdab, la terdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Karena kalau kita menyakiti, apalagi sebagai seorang orang tua, itu akan kabul. Na'udzubillah sumana'u. Ingat, la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah takkan membebani kita kewajiban, melainkan kita mampu memikulnya. Setiap Allah larang jangan marah, kita bisa melakukannya. Cuman belum kita latih saja. Oke, pertama diam, lakukan sholat seperti tadi, bertahan dalam kesabaran, baru difikirkan, ini layak diselesaikan atau tidak. Yang saya paling bingung bukan marah dizolimin orang. Yang saya paling bingung adalah ada seorang anak kecil menjatuhkan gelas dimarah-marah sama emaknya. Anaknya belum berakal, jatuh gelas dimarah-marah sama emaknya. Coba ya. Itu orang tua jahil itu. Orang tua tak betul itu. Anaknya enggak ngerti, gelasnya jatuh, dia marah-marah itu tuh tengah. Enggak ada apa, ada kata emaknya ada ya. Ah, setelah itu dia jalan, dia menangis karena dimarahi, dicubit pula. Cus, makin menangis anak tuh, makin dia marah. Ah, nangis kau katanya. Padahal dia tadi yang mencubit. Ini jahil ini, tak boleh. Marah dengan anak balik berakal, anak kuliah, itu oke. Dia ngerti mana benar, mana salah. Nah ini marah dengan anak kecil. Hati-hati bu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asattum falaha. Apa yang kita lakukan kepada anak kita, sakit yang dideritanya akan kita rasakan juga dengan cara Allah. Coba. Anak kecil padahal, cucu kecil padahal, betul ya. Padahal anak kecil itu adalah anak yang paling tulus. Ya udah kita cubit dia, menangis dia, berteriak dia, tertidur dia, betul ya. Tertidur pas terbangun dia apa cara, apa katanya, ma ma ma, nek nek nek, lupa dia kalau dia pernah didungkak. Ini luar biasa ya. Ada orang lagi marah kepada hewan, na'udzubillah min zalik. Maka kalau mau lihat akhlak seseorang, silahkan pancing kemarahannya, kayak mana cara marahnya, itulah dia. Kalau ada dia marahnya tak betul, kalau ada sedikit-sedikit dia marah, itulah akhlaknya. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, baru fikirkan itu boleh dimarahi atau tidak. Kemudian selanjutnya, cara selanjutnya adalah ibu harus melakukan upaya untuk menahan marah dengan cara menjaga pikiran. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya sering bilang kepada jemaah, di usia sudah berapa nih usia nih? 50 tahun ke atas. Lima jelita ya, jelang 50 tahun ke atas ya. Kalau sudah usia-usia jelita ini, udah usia-usia jelita ini,
Saya pengen ibu-ibu jaga kesehatan mental, jaga kesehatan fisik. Kenapa? Karena kita berhak bahagia hidup di dunia ini, betul? Dan takkan pernah bahagia orang-orang yang selalu terpancing emosi. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya sering bilang kepada jemaah, tidak semua hal harus kita masukkan ke otak kita. Tidak semua hal harus kita masukkan ke dalam pikiran kita. Kata-kata orang tentang kita, hinaan orang kepada kita, cacian suami kepada kita, itu kalau kita tak masukkan ke otak kita, maka dia tidak akan jadi masalah. Enggak ada menjadi masalah. Kenapa dia jadi masalah? Karena dia kita masukkan ke sini, betul? Ada yang bertanya gini, oh enggak usah. Yang bertanya asli, offline, teman saya ngomong. Sejah, iya. Nel, iya. Aku dihina sama tetanggaku. Sakit hatiku. Saya kejar dengan pertanyaan. Terus kalau dihina emangnya kenapa? Saya sambil nulis aja. Ya janganlah. Oh, kalau dihina ruginya kita apa? Ya itu kan harga diri. Oke. Kalau harga dirimu terganggu di mata dia, emangnya kenapa? Ya nggak enak aja. Ya kalau rasa nggak enak, emangnya kenapa? Wah, bingung aku dengan pertanyaanmu Nella ya. Karena hinaan orang itu tidak berarti apa-apa loh. Coba misalnya saya dihina, ibu ngina saya, Ustazah Nella nih soal 5 aja lah, kayak gitu misalnya. Apa hubungan sama saya dibilang kayak gitu? Ibadah saya terganggu kalau saya masukkan ke kepala kita, kalau saya tidak masukkan ke kepala saya, enggak terganggu, ibadah saya aman aja. Rezeki saya jadi terganggu karena membilang saya soal 5 misalnya, enggak juga, saya tetap ibadah. Keluarga saya terganggu? Enggak, mak bapak saya bebe aja. Apakah pekerjaan saya terganggu? Enggak, aman aja kerjaan saya. Apakah rezeki saya terganggu? Enggak ya, aman aja, enggak ada masalah. Jadi masalahnya dihina itu apa? Enggak ada masalah. Oh, pikiran saya terganggu karena ibu masukkan. Jadi kalau kita risau dihina, bukan karena orang yang menghina, karena kita masukkan ke sini. Sekarang saya tanya, lebih mudah merubah diri kita atau merubah orang lain? Lebih mudah merubah diri kita atau merubah orang lain? Lebih mudah merubah cara pikiran kita daripada jangan kau hina aku, tolonglah aku, jangan kau hina aku, shalalalala, ngapain? Lebih mudah merubah diri kita, mengontrol pikiran kita. Makanya jangan pernah menghina orang-orang yang beriman, karena dia tenang saja, karena dia ngerti ilmunya. Oh sebenarnya dihina tuh nggak ada masalah. Masalahnya di mana sih? Nggak ada. Apalagi ustazah aku disindir-sindir ustazah. Sakit hatiku, sakit kali sampai ke sini, sakitnya tuh di sini. Disindir apa pula salahnya, enggak ada masalah. Selagi ibu enggak masukkan ke sini. Betul, paham ya? Nah, jadi maksud saya, jangan banyak fikir. Cara biar enggak banyak fikir, perbanyak istighfar. Serahkan seluruhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Saya pernah sampaikan kepada ibu-ibu, tidak penting kita harus baik di mata semua orang, yang penting kita baik di mata Allah Azza wa Jalla. Insya Allah. Karena kita nanti kalau meninggal, tidak akan di tanya seberapa pandangan orang kepada kita. Yang ditanya adalah bagaimana amal kita dan perbuatan kita. Coba dilatih, kasihani hati, kasihani diri, jangan suka marah-marah. Ustazah kalau ditahan marah tuh nanti sakit jantung makan hati. Enggak ada, Bu. Ya. Kita bukan menahan 100%. Kita cuman marah dengan cara yang lebih tepat. Paham ya? Nah, tapi caranya diam dulu, karena kalau ibu langsung respon, tetap dia akan menjadi penyakit bagi kita. Enggak akan selesai masalah. Semoga kita ini bisa tenang di akhir usia, di sisa usia kita ini. Lebih sabar, lebih tenang, dan tidak perlu kita itu memikirkan banyak hal. Sekarang pikirkan aja gimananya supaya masuk surga. Udah, yang lain enggak usah pikirkan lagi. Cemano caronya masuk surga, udah gitu aja. Enggak usah pikir yang lain lagi. Insya Allah. Baik, kita simpulkan. Yang pertama, idza ghadiba ankum falyaskut. Ketika marah, diam. Enggak bisa lagi yang lain, harus diam. Kalau mau tambah sedikit kasih senyum. Debare mana saja lagi marah sih. Oke. Setelah itu lakukan yang tadi. Yang tadi itu adalah untuk kasih jeda saja. Ya. Kasih jeda saja, kemudian sabar, bertahan dalam kesabaran, baru difikirkan ini hal yang perlu diselesaikan atau tidak.
Untung hadisnya idza ghadiba ankum falyaskut. Kalau kalian marah diam. Sempatlah hadisnya idza ghadiba ankum faltabassam. Ketika kalian marah senyumlah. Oh itu ya barik tu mak. Oke. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebagai penutup, enggak ada salahnya kalau lagi marah-marahan kita minta maaf. Kita minta maaf bukan karena kita salah kok. Kita minta maaf pertama bisa jadi karena kita salah. Yang kedua, kita ingin menurunkan ego lawan bicara kita. Makanya kita minta maaf. Dan orang-orang yang minta maaf itu adalah orang-orang yang paling beriman. Jadi saya minta maaf bukan karena saya salah. Saya minta maaf karena saya ingin menurunkan ego lawan bicara saya. Menurunkan emosinya. Sehingga situasi menjadi damai, menjadi lebih baik. Insya Allah. Demikian dari saya. Semoga kita semua bisa awet muda. Karena kita mampu menahan amarah. Insya Allah. Ya, sambil doa sama Allah. Ya, bila perlu sekali marah denda sedekah 20 ribu. Denda 20 ribu. Denda sedekah 20 ribu daripada piti ke luar. Tak tahan lah ya. Okay, insya Allah ya. Baik, semoga bisa kita amalkan ala hazihin niyah al-fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Mujib Sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'da al maus. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maus, najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam, minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Hayyina rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu, wa in kana qalilan fa katsirhu ya rabbal alamin. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubarin niran. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa naqihim minal khataya kama yunaka sabul abiyadu minad danasi wa abdilhum daran khairan min dari mu'ala khairan min ahlihim ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuun kerimun tuhibbul afwa fa'afu anna ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu, wa in kana qalilan fa katsirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina dina fi Indonesia ya rabbal alamin. Allahumma sajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya Mujib Sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.